الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Maknanya penting bagi orang mukallaf daripada api neraka insya-Allah. Tengok muka surat 147 ni, naskah lama, naskah Jawi ni. Sad, kata musannif, wa fi du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Ta, dan terjemahan. Dan ada pada doa sekalian yang hidup. Dan sedekah mereka itu manfaat bagi sekalian yang mati. Sedak ke ayat lama tu? Ayat baru, ayat betulnya doa daripada orang hidup dan sedekah yang dilakukan oleh mereka boleh memberi manfaat kepada orang mati. Manakala kita niat sedekah kita ni sampai ke pahala dia kepada orang mati. Ini tajuk kitanya, iaitulah perbincangan kita malam ni di bawah tajuk sampai ke pahala amalan yang dibuat oleh orang hidup kepada orang mati. Ittafaqa ahlus sunnah. Tengok. Telah ittifaq ahlus sunnah wal jamaah bahawasanya sekalian orang yang mati akan mendapat manfaat daripada usaha orang yang hidup dengan dua pekerjaan bi amraini. Orang yang sudah mati dia akan dapat manfaat daripada usaha orang yang masih hidup dengan dua perkara. Salah satu daripada keduanya iaitulah perkara yang menjadi sebab orang mati itu waktu dia hidup dia telah buat perkara itu. Dia panggil mata sababa bihi mata sababa ilaihil mayit fi hayatihi. Benda ni sebab telah dibuat oleh orang mati itu sebelum masa dia hidup dia dah buat. Itu yang pertama. Wasani tanda. Yang kedua iaitulah doaul muslimin, doa orang Islam dan istighfar mereka. Yang pertama tadi iaitulah perkara-perkara yang orang mati telah membuat. Dia sendiri buat dah benda tu ketika dia hidup. Contohnya seperti anaknya yang soleh. Anak kita ni usaha kita ke tidak? Kita punya usaha anak kita kan? Ya. Dia kata mudah ya nak boleh anak. Eh, mudah. Bukan main susah. Nak dapat seorang-seorang anak tu dah. Suka-sukalah tapi payah juga. Itu hasil usaha dia. Maka usaha yang besar lagi lepas pada beranak, dia didik anak tu menjadi seorang yang soleh. Jadi semua dia buat. Jadi bila ada anak soleh maka anak dia inilah telah buat kebajikan kepada ayah dia. Dan wakafnya ataupun dalam istilah yang masyhur dia panggil sedekah jariah. Sedekah jariah. Wakaf artinya benda yang kita kekalkan bangunan ini dan diguna oleh orang. Contoh ni sekarang ni saya lancarkan di pondok kita ni asrama untuk warga emas kita. Asrama Khadijah. Pakak letak situ duit. Itu dia panggil sedekah jariah. Ataupun asrama tahfiz Imam Syatibi. Ataupun kita baiki madrasah lama kita tu, dia panggil buat perpustakaan dan dewan serbaguna. Nah, maka itu semua duit yang kita letak itu nama dia wakaf, dia panggil sedekah jariah, mana sedekah tak berhenti. Selagi orang guna, selagi itulah pahala berjalan. Itu dia panggil usaha mayat tu sendiri waktu dia hidup. Yang ni tak ada orang pertikai dia punya pahala sampai. Yang ketiga dan ilmu yang diambil manfaat daripadanya, ilmu yang bermanfaat yang kita duk sebarkan ilmu kita ajar ni orang buat maka semua tu dapat pahala lepas kita mati. Dalam hadis sudah jelas kan apabila mati anak Adam tu tiga perkara tak putus. Baik. Dan yang kedua, perkara yang kedua yang kita mati lepas kita mati kita dapat pahala iaitulah doa orang Islam dan istighfarnya baginya. Orang Islam pakai doa kepada kita dan pakai istighfar, Allahumma ghafirli fulan,
contohnya orang pakai doa kita, ha, itu dia panggil menyebabkan kita dapat dapat pahala. Dan sedekah, ha, sedekah bawa beras mari, bawa nasi bagi makan kepada pelajar-pelajar ni, dapat pahala. Dan haji, mak ayah dia belum pergi haji lagi, anak dia suruh tolong buat haji, dapat. Cuma berbeza pandangan ulama tentang masalah haji ni, yang sampai pahala kepada mayatnya pahala haji ataupun pahala nafkah kita beri orang pergi buat haji. Nah, itu berbeza pandangan. Tanda betul-betul sini payah ni. Al-Imam Muhammad Ibn Al-Hasan, tanda dia Muhammad Ibn Al-Hasan ni ulama besar, sahabat kepada Imam Abu Hanifah, dia mazhab Hanafi. Dia kata apa? Bahawa yang sampai kepada mayat itu pahala nafkah sahaja. Haji boleh kau orang buat. Pahala kita beri tadi boleh pahala perjalanan yang pergi. Dan haji itu bagi orang yang mengerjakannya. Dan pada kesisi kebanyakan ulama, mana majoriti ulama, jumhurul ulama, bahawa pahala haji itu bagi orang mati yang dihajikannya. Nah, jadi bolehlah. Boleh haji itu kepada orang yang kita hajikan dia. Kita niat haji kepada orang ni. Dan inilah qaul yang sahih. Nah, jelas kita sedekah, haji, apa lagi dalam kitab kata tadi? Selesai masalah. Sudah setuju para ulama. Bersalah-salahan ulama artinya berbeza pandangan ulama pada segala jenis ibadat badaniah. Ibadat bangsa badan itu maksudnya ibadat yang dibuat dengan tubuh kita. Seperti solat, baca Quran, berzikir dan puasa. Kita baca Quran, kita niat sedekah ke ayah kita. Sampai tak sampai pahala. Kita berzikir, kita niat ke ayah kita. Boleh ke tidak? Maka mazhab Imam Abu Hanifah, tanda tak, pendapat yang pertama letak nombor satu, qaf alif qaf satu, maknanya al-qaulul awal, qaf satu, mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhurus salaf, maknanya majoriti ulama-ulama salaf dulu, bahawa sampai pahalanya kepada orang mati. Nah, jadi kita sedekah ke apa pun, kita baca Quran, sampai pahala ke dia. Pendapat yang kedua, qaf dua, dan yang masyhur daripada mazhab imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Malik, ketiadaan sampainya. Imam Syafi'i kata tak sampai pahala kau orang mati kecuali yang tadi, hak dia buat sendiri dan dia tinggalkan kesan. Jadi tak payah, tak payah duk ilah hadarati, tak sampai pahala kau orang mati, mengikut pandangan masyhur daripada Imam Syafi'i sendiri. Kita mazhab Syafi'i tapi kita tak ikut Syafi'i, kita ikut majoriti ulama. Romong ada lagi pendapat yang ketiga, dan sebahagian daripada ulama kata di Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab dia kata, fazahaba wa zahaba ba'du ahli al-bid'ah. Nah, min ahli al-kalam. Setengah daripada orang ahli al-bid'ah, orang yang mengada-ngadakan dan mereka-rekakan pada agama, daripada ahli al-kalam, tidak sampai ke pahala kepada orang mati semua sekali. Doa tak sampai, baca Quran lagi tak sampai, sedekah pun tak sampai, tak ada dah. Orang mati close dia punya account, tutup. Nah, ini pandangan yang ketiga ni di reject, ditolak oleh ulama ahli sunnah. Jadi alhamdulillah lah, kita ada peluang lagi lepas kita mati, ada lagi ruang untuk anak-anak kita menambahkan pahala kepada kita, kata alhamdulillah. Maka pandangan yang ketiga itu ditolak dengan Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas yang sahih, yang betul. Mana dalil? Dalil pendapat yang mengatakan sampai pahala kepada orang mati. Letak. Yang pertama, pendapat yang pertama tulis itu, dia panggil dalil, iaitulah firman Allah Ta'ala, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Artinya bermula mereka yang datang kemudian daripada Muhajirin Ansar hingga kepada hari kiamat, mereka ini akan berkata,
wahai Tuhan kami, Rabbana ampunilah kami dan semua dosa kami, dan ampunilah saudara kami yang seagama Islam dengan kami, yang telah mendahului mereka itu akan kami. Jadi dengan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutup kurungan itu, setakat itu terjemah ayat dia. Jadi doa kita kata orang kemudian semuanya doa kepada orang dulu. Mana kalau tak, kalaulah tak ada faedah doa ni, buat apa Allah Taala suruh berdoa? Ini dalil bahawa sampainya pahala doa itu kepada orang yang telah dahulu. Maka Allah Taala telah memuji mereka dengan sebab mereka meminta ampun bagi sekalian orang mukmin yang terdahulu daripada mereka. Ini satu, tulis dalil doa. Letak satu-satu barulah nampak dia punya kategori. Kita lama lagu ni lah. Kita kalau baru ni kita akan letak nombor dalil. Yang kedua, dalil pahala, dapat pahala manfaat daripada istighfar dan doa orang yang hidup. Kerana istighfar itu pun termasuk dalam doa. Istighfar pun masuk dalam doa. Ya Allah ampunlah dosa, ampunlah. Itu masuk dalam doa, maka sampailah pahala dia kepada orang mati. Adapun hadis, dalil daripada hadis pula, tadi daripada Quran. Maka diriwayat tersebut dalam kitab Sunan Abi Daud daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman kata apa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada menanam orang mati, Nabi kita sudah tanam jenazah di kubur, maka Nabi kita berhenti di atasnya. Nabi kita duduk di kubur itu sekejap. Waqafa alaih, Nabi duduk situ, tak terus pergi. Faqala, Nabi kita memberi arahan kepada sahabat, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Nabi kata, hey sahabat semua, mintalah keampunan kepada saudara kamu ni. Pakak berdoa minta ampun kepada saudara kamu di alam kubur ni. Dan was'alu lahu tasbit, mintalah baginya tetap pendirian. Malaikat mari tanya tadi man rabbuka, dia boleh jawab dengan baik. Fa innahul ana yus'al, kerana dia sekarang ini telah ditanya oleh malaikat. Ini tulis hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud, sanadnya sahih. Hadis ini sahih. Jadi jelas pada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah dia bila selesai tanam banyak, Nabi suruh sahabat-sahabat doakan kepada si mati. Kita ni dok ke dok buat atas kubur. Ya buat atas kubur. Doa, Allahumma ufillahu, Allahumma sabbithu. Daripada awal, daripada kita tanam mayat tu sampai sudah, kata Allahumma ufillahu, Allahumma rahmu. Ya Allah ampunlah dia, berilah rahmat pada dia. Cukup dua patah tu. Jangan dok cakap dengan orang senyap. Mikir kita kalau aku mati esok apa nak jadi. Ini dok buat macam-macam. Tak, kadang-kadang kita nak suruh klik setengah tu. Ini dok buat atas kubur. Dia ingat kubur macam kedai kopi je. Adapun ijma', maknanya pandangan ijma' ulama, maka telah ijma' sekalian atau umat ini bahawa doa dalam solat jenazah dan doa semaya jenazah kanak-kanak, banyak hadis-hadis yang masyhur. Jadi doa kita semaya atas mayat, doa kepada kanak-kanak, demikian lagi doa ketika ziarah kubur dan doa ketika kemudian daripada selesai menanam mayat, semuanya itu menunjukkan kepada sampainya pahala kita, doa kita bermanfaat untuk orang mati. Kita pergi ziarah kubur, kita bagi tahu assalamualaikum ahlad diyar. Itu Nabi kita ajar. Adapun qiyas, ini pak dalil dibawa rengkah-rengkah dalam kita asal dia ni, dalam syarah tahawi ni banyak lagi lah, saya pun nak rengkah jugalah. Dan adapun qiyas yang betul, maka menghadiahkan pahala amal itu diqiyas dengan membayar hutang orang lain. Bahwasanya amal itu bagi orang yang mengerjakannya, dan jika menghadiahkan ia akan pahalanya kepada yang mati, nescaya sampai pahala. Kalau kita hadiah sampai pahala. Seperti membayar utang orang lain, maka lepas ia daripada utang itu, tetapi pembayar utang itu tiada baginya, bahkan lepas bagi orang yang diberi hutang, berpiutang. Dan lagi pahala itu hak bagi orang yang beramal, maka jika memberi ia akan dia bagi saudaranya yang Islam,
tiada ditegah daripada demikian itu. Kerana dikias dengan tiada ditegah ia daripada memberikan hartanya bagi orang lain pada masa hidupnya dan melepaskan ia akan hutang saudaranya yang sudah mati. Nah, jadi ini dia panggil kias lah. Cuma dalam masalah-masalah benar ghaibiat, kalau ada dalil yang membenarkan kita kias, maka boleh kita buat. Nah, tapi kalau dalil tak ada, tak boleh. Kita nak kias atas apa? Kita nak kias atas apa? Macam hari ni, bila kita pergi kubur, kita pacak. Pacak pokok ini daun kelapa atas kubur. Sebab Nabi pernah pacak daun tamar atas kubur sahabat yang kena azab. Adakah boleh kita nak kias kita dengan Nabi? Itu masalah. Nabi Allah Ta'ala tunjuk dia, orang itu dia diazab dalam kubur. Kita tahu apa? Jadi ini ada masalah. Jadi bukan semua benda-benda ghaibiyat mampu kita kias. Kerana kias itu perlu kepada hukum asal. Baiklah, di sini dalam baqiyah ini ada hukum asalnya di bawah ini. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya seorang perempuan daripada Juhainah. Seorang perempuan daripada Juhainah. Dia mari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tanya, "Ya Rasulullah, ibu saya bernazar untuk mengerjakan haji." Ha, ni sedap juga soalan dia ni. Mak dia bernazar nak pergi haji, kan? Maka tiada mengerjakan dia hingga mati. Tak sempat nak pergi haji, mati. Tak pergi kerja. Adakah boleh saya gantikan dia? Bolehkah saya pergi ganti haji dia? Ganti untuk dia. Maka Nabi SAW bersabda, kerjakan oleh kamu akan haji ganti daripadanya. Khabarkan oleh kamu akan daku jika ada atas ibu engkau utang. Oh, ini bahasa dia payah ni. Adakah engkau membayarkan dia? Maka bayar oleh kamu akan hutang Allah, maka Allah Ta'ala itu lebih berhak untuk disempurnakan hutangnya. Jadi bila perempuan ni, Juhainah ni mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun tanya, Nabi tanya dia, "Gilah haji kepada makmu. Kalaulah ibu kamu ada hutang, mau bayar ke tidak?" Dia kata, "Bayar Rasulullah." Maka Nabi kata, "Fadainullahi ahakku." Maka hutang dengan Allah Ta'ala lebih berhak kamu bayar lagi. Sebab mak dia bernazar nak pergi haji. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maknanya boleh kita pergi buat haji kepada orang lain ataupun umrah kepada orang lain. Dan telah ijma' sekalian orang muslimin atas bahawa membayar hutang orang yang sudah mati menggugurkan akan dia daripada zimah, daripada tanggungan orang yang mati itu, sekalipun yang membayar orang itu orang jauh, mana bukan keluarga terdekat, dan tiada daripada harta pusakanya, boleh kita bayar. Maka amat-amatilah, mana perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau makmu ada hutang, membayar ke tidak? Dia kata, "Bayarlah Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Fadainullah, hutang Tuhan itu lebih berhak dibayar." Maka nescaya nyata bagi engkau bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dia kepada qiyas. Qiyas hutang kepada haji. Jadi kita kata qiyas di sini ada nas. Asalnya Nabi kita benarkan dia. Sebab itulah anak kata kena ada klaus juga di sini bahawa bukan semua kita boleh kias dalam perkara-perkara ibadat, khususnya dalam perkara ghaibiyat, benda-benda yang ghaib. Iaitu dikiaskan hutang bagi Allah Ta'ala dengan hutang bagi makhluk sebagai kiasul awla. Kias al-awla. Kita berpindah pula kepada pahala puasa pula. Boleh tak kita puasa kepada orang yang mati, meninggal puasa, kita puasa untuk dia. Ada pun dalil yang menunjukkan sampai pahala puasa kepada orang mati, maka hadisnya disebut dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu." Siapa yang mati dan dia meninggalkan puasa, mana dia tertinggal puasa, nescaya puasanya itu digantikan oleh walinya. Jadi anak-anak dia kena ganti puasa mak dia, ayah dia tadi. Dan baginya beberapa bandingan daripada hadis yang sahih, dan sungguhnya telah memberitahu oleh syarak dengan sampai pahala puasa itu akan sampai pahala membaca Quran dan umpamanya daripada ibadat
badaniyah, ibadat yang kita buat dengan tubuh kita ni. Maknanya bolehlah kita buat apa-apa, pahala kita serahkan, hadiahkan kepada orang mati. Cuma kadang-kadang kita bimbang hari ni, kita semua pahala kita hadiah ke orang tu, hadiah ke orang ni. Hak kita sendiri ada ke tak? Yang kita kuat sangat hadiah kepada orang itu banyak benar ke hak kita? Ha, itu kena mikir juga. Kerana bahawasanya puasa itu menahan diri daripada segala yang membatalkannya serta niat, dan sungguhnya telah datang nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sampai pahala kepada orang mati, maka betapa dengan baca Quran yang ia pekerjaan dan niat. Jadi kita baca Quran dekat tu kita niat pahala kepada ayah kita. Jadi dalam qiyas ni kata sampai kepada. Itu dalil yang menunjukkan sampai ke pahala kepada orang mati. Ha, tulis. Dalil pandangan yang kedua, pandangan Imam Syafi'i dan imam-imam yang mengatakan tak sampai. Apa dalil dia? Dia pun ada dalil juga. Adapun dalil mereka yang mengatakan tidak sampai pahala kepada orang mati dengan yang pertama sekali firman Allah Taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Arti bahawasanya tidak ada bagi manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Ayat dalam surah An-Najmi ayat 29. Nah, ini dalil orang kata tak sampai pahala kepada orang mati. Dalil yang kedua, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tidak dibalas kecuali apa yang kamu buat. Surah Yasin ayat 54 dan juga ayat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, bagi dia apa yang dia usahakan dan ke atasnya apa yang dia buat. Surah Al-Baqarah ayat 286. Itu di antara ayat-ayat yang disebut sebagai dalil yang menunjukkan tidak sampai pahala kepada orang mati. Dan hadis tadi, maka dijawab, ha, ini ulama yang kata sampai pahala ni menjawab balik hujah yang mengatakan tak sampai pahala. Ha, dia ulama tu macam itulah, hujah dibalas dengan hujah. Tidak kata dengar orang kata oi tak sampai pahala orang mati. Ah ha, ni bahasa jenis apa ni? Tak. Kita yang bahasa jenis celik mata kau orang ni. Jadi dia panggil puak-puak encelek. Orang kalau entelek dia bicara cara ilmiah. Kalau encelek mudah nak celik mata kau orang. Beza sikit dengan dia, celik mata tengok. Ni apa benda pula ni? Lepas tuduhan macam-macam. Tengok ulama berbahas. Jawapannya daripada setengahnya, daripadanya bahawa ayat ini tidak menafikan akan mengambil manfaat manusia dengan usaha orang lain, dan hanya ia menafikan akan memiliki barang yang tidak diusahakannya. Lepas dia mati dia tak boleh milik dah. Tapi kalau orang bagi pahala tidak jadi masalah. Itu maksud ayat itu. Kata dia ulama yang menyokong pahala sampai. Dan di antara keduanya perbezaan yang tidak tersembunyi, maka Allah SWT menceritakan dalam ayat ini bahawa manusia itu tidak memiliki melainkan apa yang dia usahakan. Maknanya pahala hak kita sendiri putus dah, kecuali tiga perkara tadi, sedekah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Hak lain-lain itu tak ada. Adapun yang diusahakan oleh orang lain, maka ia adalah milik bagi orang itu, hak kita. Maka jika menghendaki ia, nasaya memberi ia baginya akan orang lain, dan jika menghendaki ia, nasaya mengekalkan ia bagi dirinya. Kalau kita baca untuk kita, jadi hak kita. Kalau sekali-sekala kita teringat kau orang tua-tua kita, kita pun hadiah dia. Jadi jawapan ini disebut oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh. Ha, kalau siapa nak baca hujah panjang, tulis nama kitab Ar-Ruh, tulisan Ibnul Qayyim dalam bab yang ke-16. Dia bawa dalil sampai pahala kepada orang mati ini 35 dalil yang mengatakan pahala sampai kepada orang mati. Ha, jadi kita boleh buat. Dan berkata ia, kata Ibnul Qayyim, adalah guru kami. Siapa dia guru kami itu? Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Buat-buat kita ni kak, kalau dengar Ibnu Taimiyah ni kak, terakak bulu roma ni. Pasal kita duduk dengar orang kata Ibnu Taimiyah ni jahat. Jangan tuan-tuan. Ibnu Taimiyah ni seorang ulama. Kalau ada masalah dia berbeza pandangan dengan orang lain, itu ijtihad dia. Kitab dia saja, majmuk fatwa dia ada 37 jilid. Ada kitab. Jadi dalam kitab, dalam jilid yang ke-22, Ibnu Taimiyah mengatakan sampai pahala kepada orang mati. Sampai pahala kepada orang mati. Ia memilih akan jalan dan mentarjihkan ia akan dia intaha. Jadi kata di Tuan Syekh Abdul Qadir, dan jika menghendaki akan keterangan yang lebih panjang,
maka bacalah kitab Ar-Ruh tadi. Ha, dalam tu ada lagi pahala sampai pahala kepada orang mati, ataupun kitab dia sendiri dia tulis, pembantu sekalian orang Islam dengan harus membaca Quran dan sampai pahalanya kepada sekalian yang mati, nescaya engkau mendapat dalamnya akan memuaskan dahaga, kata Syekh. Jadi oleh kerana kita dah masuk dalam bab ini, saya rasa tidak sempurna kalau kita tidak perhabis dia punya syarah. Jadi Syekh Abdul Qadir berhenti setakat tu. Jadi saya nak tambah sikit lagi lah, bahawa dalam kitab kita ni, Syarah Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi ni, asalnya kitab mazhab Hanafi, Ibn Al-Qayyim tulis dalam kitabnya Ar-Ruh dan lain-lain ulama' tulis. Jawapan-jawapan tadi telah disebut, dan tinggal lagi timbul lagi soalan dalam kitab ni saya baca. Wa amma istijaru qaumin yaqra'una al-Quran wa yahdunahu lil mayyit. Ini tanda baik, pelajar-pelajar tanda. Adapun kita mengupah orang baca Quran. Kita upah orang baca Quran dan kita suruh dia hadiahkan mayat, hadiahkan bacaan itu kepada mayat. Hak siapa pahala tadi? Anak beranak pakak buat. Membaca sikit, cucu baca, menantu baca, kawan-kawan tolong baca, itu yang dia kata tadi sampai pahala. Hak ni hak ambil upah. Macam yang berlaku di zaman kita hari ni, kebanyakan kita ni, kita lah tak lebar ni. Tak, boleh kaya sagu lagi, boleh duit 20 riyal lagi, dia panggil per juzuk. Satu juzuk RM20. Kena tiga juzuk malam ni, sedap 60 dapat, kan? Macam mana keadaan tu? Fahaza, kata di kitab ini kata, fahaza lam yaf'alhu ahadun minas salaf. Perbuatan ini tidak dilakukan oleh mana-mana ulama salaf. Wala amara bihi ahadun min a'immatid din, dan tidak disuruh oleh imam-imam daripada imam agama ini yang terawal, wala rakhasabi, dan mereka tidak membenarkan perbuatan tersebut. Nah, upah orang baca Quran tidak dibenarkan. Upah orang baca Quran tidak dibenarkan. Wa istijar ala nafsi tilawati ghairu jaizun bila khilaf. Upah orang baca Quran itu tidak harus. Cuma mereka berbeza pandangan tentang, iaitulah kita upah orang mengajar Quran. Itu lain. Sebab orang ni kalau kita tak bagi elang dia mengajar Quran, dia kena pergi cari rezeki, kena pergi menoreh, kena pergi sana sini, habis siapa nak mengajar Quran? Adapun ibadat ini khusus untuk kita, ya. Maka dalam kitab kita mengatakan tidak boleh pergi ambil upah baca Quran. Nah, jadi cari rezeki lain lah, tak usah duk cari rezeki dengan duk upah baca Quran lagi ni, tidak. Wasawabu la yasul ilal mayyit, pahala tidak sampai kepada mayat, illa iza kanal amalu lillah, kecuali apabila orang tu buat kerana Allah azza wajalla. Ni kadang-kadang kita sendiri tahulah, sebulan dua bulan dah tak baca Quran, tapi bila orang upah, ai baca tiga juzuk malam tu. Betul tak? Orang lain tu kak mitah nak suruh baca Quran, tak baca. Yasin bacalah malam Jumaat. Nah, tapi orang lain tak baca. Bila orang upah baca, maknanya nampak kita baca Quran kerana upah. Walihaza lam yakul ahadun ila akhirih. Dalam kitab ikhtiar, wafil ikhtiar, law awsa, kalau ada seorang tu nak mati dia wasiat, bi an yu'ta syai'un min malihi liman yakra'ul Qur'an ala qabrihi, suruh bak wasiat, aku mati suruh orang baca Qur'an atas kubur aku, fal wasiyatu batilatun, wasiat batal, tidak sah, li'annahu fi ma'nal ujrah intaha. Wa amma qira'atul Qur'an wa ihda'uhu uha lahu tatawwa'an bighairi rujatin fahada yasilu ilaih. Adapun baca Quran tanpa bayaran, kita baca lillahi ta'ala, sendiri nak baca, kama maka sampai pahala kepadanya, kama yasilu sawabus al-sawmi wal haji, sebagaimana pahala sampainya pahala puasa dan pahala haji yang telah kita buat tadi. Fa'in qila, ada juga orang tanya, ini dalam kitab kita ni panjang sikit perbahasan, kita ambil masa. Fa'in qila, ma taquluna fil ihda'i ila rasulillah, apa kepandangan tuan tentang hadiah Quran kepada Nabi? Bila kita nak buat majlis kat ila hadratin Nabi, mana nak atar Fatihah ni ke Nabi,
ila hadratin nabil mustafa al-fatiha. Apa apa ni? Qila minal mutaakhirin man istahabba. Adalah ulama-ulama yang mutaakhir yang kemudian ni kata boleh kita buat. Wa minhum man ra'ahu bid'ah. Ada di kalangan ulama-ulama terdahulu kata tidak, perbuatan itu bid'ah, li'anna sahabata lam yakunu yaf'alunahu, kerana sahabat-sahabat tak pernah buat. Tak ada riwayat Abu Bakar duk dia Al-Fatihah untuk Nabi, tak ada. Sayyidina Umar, tak ada. Ali menantu Rasulullah, tak ada riwayat Ali duk diam-diam tuan-tuan Al-Fatihah ke Rasulullah, tidak dibuat. Kenapa? Ada sebab. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia yang menerima wahyu dan dia yang ajar kepada sahabat Quran, sahabat ajar kepada tabi'in, tabi'in ajar kepada sampai kepada kita hari ini. Semua yang kita baca ini pahala otomatik pergi ke Nabi, tak payah kita post. Jelas ke tidak? Jadi tak payah ila hadratin Nabi lagi. Kita baca Fatihah tu otomatik pahala pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakhtalafal ulama'u fi qira'atil Quran indal qabr. Jadi ulama berbeza pandangnya pula baca Quran di kubur boleh ke tak boleh. Ala salah satu akwal, ada tiga pandangan di sini. Ada yang mengatakan bi karahatiha, tak boleh buat benda tu. Karahan, makruh di sini di kalangan ulama-ulama salah, kalau dikata akrah, aku benci, itu maksudnya dia larang. Tak benar. Yaitulah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan tak boleh baca Quran di kubur, li'annahu muhdas, kerana ini satu rekaan baru, tidak dibuat di zaman Nabi, lam tarik bihi sunnah, tidak ada dalam sunnah Nabi SAW pergi baca di kubur. Pandangan yang kedua kata la ba'sa biha, ada yang mengatakan tak apa baca Quran di kubur, seperti pandangan Muhammad bin Al-Hasan dan juga Imam Ahmad dalam satu riwayat. Dalil dianya daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni pernah dia pesan kepada orang selepas daripada dia mati, orang lepas pada tanam dia, suruh baca awal surah Baqarah dan akhir surah Baqarah, maknanya fawatih dengan khawatim, maknanya baca 2-3 ayat awal Baqarah dan akhir Baqarah sekat tu ya. Jadi kata di para ulama bolehlah setakat tu baca sekejap waktu lepas kebumikan jenazah, tapi bukan sampai 7 hari. 7 hari itu lain cerita dah tu. Pandangan yang ketiga, wa man qala la ba'sa biha waqta dafni faqat, boleh baca setiap waktu lepas tanam mayat tu saja, lepas tu tak boleh lagi dah. Ini riwayat daripada Imam Ahmad, daripada Imam Ahmad. Wa amma ba'da zalika, adapun selepas daripada itu, kalladzina yatanawabunal qabr, macam orang duk tunggu kubur sampai 3-4 hari 5 hari, fahaza makruh, fa innahu lam ya'ti bi sunnah, maka dia tak boleh buat kerana tak ada dalam sunnah buat sedemikian. Wallahu alam. Jadi tamaklah perbincangan dalam kitab kita ni. Kalau nak kata khilaf, khilaf lah. Memang benda tu khilaf. Dia panggil benda khilafiyah. Tapi kalau ada bantahan, kita nak buat pun tak sedar hati. Benda khilaf. Maknanya ada kata boleh, kata tak boleh. Jadi kita antara dua. Yang boleh tak boleh. Jadi kita ambil lah yang kita rasa yakin betul-betul kita buat. Itu kita telah ittifak dan inilah pandangan kita bahawa sampai pahala kepada orang mati apabila dibuat dengan ikhlas tanpa upah dan tidak ada bayaran. Timbul lagi soalan, satu lagi soalan pelengkap kepada pembincangan kita ni, iaitulah tentang majlis yang kita buat. Bila ada orang mati, kita panggil orang pergi rumah, menyediakan makanan, panggil orang makan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Adakah tidak amalan ni di dalam kitab-kitab? Jawab dianya, saya ambil daripada kitab yang kita belajar di pondok ni, iaitulah kitab Bughyatu At-Tulab, tanda kitab Bughyatu At-Tulab yang ditulis oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Syekh Daud Tani masyhur. Kitab dia juga nama dia, ada lagi kitab lain yang ditulis oleh Syekh Daud Tani, Furu' Al-Masail. Kitab Muhammad Arsyad Al-Banjari, nama dia kitab Sabil Al-Muhtadi, dan lain-lain kitab lagi. Dalam kitab Jawi telah menyebut nas, Syekh Daud kata apa, di antara perkara makruh yang dicela pada syarak, di antara perkara makruh yang dicela pada syarak, iaitulah yang dipanggil dengan kafarah dan wahsyah, mengumpulkan orang selepas kematian pada 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, maka itu dia panggil kafarah dengan wahsyah,
Kata Syekh Daud, perbuatan tersebut dikira satu bid'ah yang qabihah, dicela pada syarak. Ini pandangan Syekh Daud. Sama juga Arsyad Banjari kata, dan dicela bagi orang yang menserukan makanan dan orang yang menerima seruan. Maknanya orang hak jual buat pun dicela pada syarak, orang yang pergi pun dicela pada syarak. Nah, itu nas. Nanti kita bawa nas kitab tu, kita bagi kepada para jemaah ni. Kita tengok waktu anak baca kitab Boya Tutulak ni, kata kita jadi rasa pelik. Kenapa dalam kitab kita ni sudah ada? Tapi Syekh Daud kata sebagaimana yang telah menjadi amalan dalam masyarakat. Mana zaman dia 200 tahun tu ada dah amalan tu, walaupun dibantah oleh Syekh Daud, satu perbuatan bid'ah yang qabihah dicela pada syarak. Jadi terpulalah masing-masing muslimin dan muslimat, kalau kita rasa ini satu budaya yang baik, satu budaya yang adab yang patut diteruskan, tuan-tuan sendiri bertanggungjawab. Saya sebagai orang yang baca kitab, saya telah sampaikan apa yang ada dalam kitab. Apa dalam kitab sudah jelas, perbuatan itu tidak apa dicela pada syarak, adalah khilaf macam-macam. Jadi hak khilaf tu khilaf lah, tapi nas dalam kitab Melayu ada, dalam kitab Arab selalu banyak perkara-perkara yang tersebut. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita kena bezakan di antara sampai pahala dengan majlis mengumpul pahala tersebut. Itu majlis lain, sampai pahala lain. Ini tidak ni sampai terpaksa kena ambil cuti nak balik. Masa apa balik? Maka 40. Bila? Malam Senin. Tunggu malam Jumaat lah kata malam cuti. Tak boleh, mesti 40. Siapa dia suruh buat macam tu? Ini benda dalam apa ni, tidak ada dalil yang soreh, yang sahih, yang untuk kita berpegang dengan dia, selain daripada telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Tak buat orang marah, tak buat orang kata, kita hak tegur ni pun ada masalah juga akan dicerca oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia. Tapi di atas rasa amanah ilmiah, tanggungjawab sebagai orang yang menuntut ilmu, maka itulah ilmu yang ada dalam kitab-kitab kita yang menyebut sedemikian. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab wa anna Allah ta'ala yastajibu da'awat wa yaqdi al-hajat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.